14 kalimat bijak. Beri aku pancing, aku pasti hidup bahagia. Ripto menulis, beri aku pancing dan bukan ikan adalah kata bijak yang sudah lama kita ketahui, yang maknanya dengan pancing akan bisa hidup mandiri mencari makan sendiri, dan kalau diberi ikan membentuk mental pengemis yang hanya berharap belas kasih orang lain. Pancing adalah alat menangkap ikan yang punya filosofi untuk melatih kesabaran, kegigihan, arti hidup, proses, konsentrasi, dan optimis penuh harapan. Agar aku dan kamu sama-sama optimis untuk bahagia. Subscribe dan like ya sebelum nonton video ini. Aku pergi memancing di sepanjang hidupku, bukan ikan targetku. Targetku adalah aku menjadi orang optimis penuh harapan dalam mengisi hidupku. Kalau kamu beri aku seekor ikan, aku bisa makan hari ini saja. Tapi kalau kamu beri aku pancing, aku akan bisa makan di sepanjang hidupku. Kadang memancing sulit dipahami apa artinya. Tapi bagiku memancing adalah penebar harapan yang tiada batas. Bila kamu ingin mengerti apa arti memancing yang sesungguhnya, tinggalkan semua kegiatan rutinmu dan ketemukan arti kehidupanmu melalui memancing. Belajarlah ketika kailmu dimakan ikan besar. Ini sebuah pertempuran strategi tentang kekuatan dan kelemahan kamu dan ikan. Bila kamu ingin berpikir bebas tanpa batas, pergilah memancing di alam bebas dan akan kamu ketemukan di sana. Yang kusuka memancing itu, selalu ada tempat baru dan cakrawala baru yang dapat kuletakkan harapan masa depanku. Memancing tidak selalu nyaman dan aman. Malam yang dingin, siang yang terik, hujan dan badai, semua harus dinikmati secara tenang dan sabar untuk tetap memancing. Aku kagum pada perjuangan ikan besar. Ketika terkait kailku, dia berjuang sekuat tenaga untuk lepas dari jebakan kailku dan tetap berusaha hidup bebas. Dalam himpitan dan tekanan saat aku memancing, aku pantang putus asa atau menyerah. Aku akan tetap dalam doa dan usaha untuk berhasil. Belajarlah kesabaran dan kedisiplinan dari seorang pemancing. Dia telah teruji kesabarannya dan kedisiplinannya dalam berusaha dan mengelola hasil. Seriuslah ketika kamu memancing, karena ini latihan dalam hidupmu, dan kamu akan punya kesiapan mental dan cara bertindak di langkah ke depanmu. Aku setuju dengan saran pemancing. Tangkaplah ikan dalam ketenangan dan kesabaran, dan jangan tangkap ikan dengan kemarahanmu. Aku suka memancing terutama dalam kesederhanaan, kesabaran, dan kreativitas dalam menghadapi alam bebas yang luas.